Assalamualaikum, hai semua. Saya Nazatul daripada Buat Orang Lapar. Okey, hari ni saya bukan nak masak-masak tau, tapi nak tunjukkan brand-brand periuk-periuk dan dapur-dapur yang saya gunakan dalam semua video-video saya. Sebab ramai sangat yang tanya produk-produk yang kita orang gunakan dalam video tu. So, macam kita orang tak sempat nak reply semua-semua kan. So, hari ni saya akan buat review lah produk-produk ni semua. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula saya nak tunjukkan yang ni, Aurasia ni. Aurasia ni ada 3 set tau. Ni saucepan yang ni ramai yang tanya. Kecil comel molek ni. Dia ukuran dia 16 inci je. Nama dia saucepan kalau korang nak cari. Yang ni ada dia punya kuali. Lepas tu satu lagi dia punya ni frying pan. Ada 3 set ni. Okey, yang ni boleh dapatkan dekat GoShop. Nanti saya akan letak link lah kat bawah ni. Okey, lepas tu saya ada ni grindstone. Grindstone ni ada 3 set dia macam Aurasia ni juga tau. Dia ada kuali ni, ada saucepan dengan frying pan ni. Tapi yang 2 lagi saya dah bagi kakak saya. Yang ni pun boleh dapat kat GoShop. Tapi sekarang ni tak sure ada lagi ke tak, sebab ini dah lama dah saya dapat ni. Tapi saya rasa kalau jenama Grindstone ada macam-macam diorang punya produk lagi lah selain daripada yang ni. Okay, lepas tu saya ada yang ni. Yang ni saya baru beli hari tu dekat Lazada. Yang ni pun nama dia saucepan. Kalau korang nak search. Okay, jenama dia karote ke carote ke carrot ke, saya tak tahu lah apa macam mana sebut dia. Dia punya spelling tu C-A-R-O-T-E. Karote kot. Karote, carote, tak tahulah saya. Pen jenama ni dia berat sikit tau. Tapi kalau macam saya, saya memang suka jenis yang berat-berat ni. Dia lebih tebal. Lepas tu macam best sikit lah kalau nak masak tu. So, kalau korang nak cari boleh search dekat Lazada. Nanti saya akan letak link lah semua-semua ni dekat description, okay. Okay, yang ni yang paling ramai orang suka sebab cantik. Dalam dia ada macam honeycomb tu. Benda ni macam timbul tau. Okay, nampak tak honeycomb tu? Dia macam timbul-timbul sikit tau. Kalau masak memang seronok lah. Dia tak akan letak lah kat situ. Dia punya coating dalam tu memang elok, bagus. Ini dah setahun dah kot saya pakai. Masih elok lagi dia punya dalam tu. Pen ni jenama La Gourmet. Saya beli dekat Pak Sen. Masa tu kebetulan ada diskaun. So, saya belilah sebab kalau harga dia yang betul, agak mahal sikit. Tapi, dia punya pen memang bagus, berat. Lepas tu, tahan lama. Dia punya pen ni stainless steel tau. So, tak akan karat lah, insyaAllah. Okay, satu lagi pen La Gourmet juga. Yang ni, warna purple. Memang favourite colour saya. Yang ni saya baru beli. Dia punya size 24 inci. Saya belum pernah guna lagi dalam video. Saya beli dekat Lazada. Kalau korang nak beli, boleh cari kat Lazada, okay? Eh, salah. Saya beli ni kat Shopee. Kalau korang nak cari, boleh cari pen La Gourmet dekat Shopee, okay? Memang cantik dia punya ni. Saya suka sangat sebab colour dia satu. Lepas tu ada bunga-bunga tu. Nampak tak dia punya bunga-bunga tu yang timbul-timbul tu? Tapi kalau nak guna dengan api dapur gas, macam sayang lah, kan? Cantik. So, ni jenama ni La Gourmet. So, dalam banyak brand ni, saya paling suka La Gourmet. Sebab dia punya ni memang tebal, bagus, berat. So, La Gourmet, nak sponsor kita orang tak? Okay, so dalam banyak-banyak pen ni, yang paling saya suka La Gourmet lah sebab dia berat. Lepas tu memang dia punya coating dalam ni memang tahan lama. Lepas tu, memang best lah nak masak. Satu lagi dia punya design memang cantik. Lain daripada brand-brand yang lain. Okay, so La Gourmet, kalau nak sponsor kita orang, boleh call kita orang, okay? Okay, next saya nak tunjuk kita orang punya induction cooker. Semua video-video yang kita orang buat memang kita orang guna induction cooker sebab selalunya saya masak atas meja ni je, bukan kat dapur. Yang ni induction cooker first yang kita orang ada, jenama Philips. Yang ni sebenarnya abang saya punya, dia tu beli je tapi tak pernah guna, so saya gunalah dalam video-video saya. Daripada awal kita orang start buat YouTube, memang yang ni lah kita orang guna. Memang berjasa sangat ni. Jenama Philips ni. Dia punya ni pun memang tahan lama. Sampai sekarang memang tak ada apa-apa masalah lah. Lepas 2-3 tahun macam tu, baru kita orang beli yang ni. Ini brand IKEA. Kalau korang nak beli, cari kat IKEA. Memang dia ada kat IKEA je lah. Kita orang rasa apa? Kita orang beli ni sebab dia plain, kosong je macam tu. Sebab dia nampak lebih bersih lah kalau tengok dalam video. Tak nampak serabut sangat. Induction cooker IKEA ni, dia punya button ni semua touch je. Lepas tu, dia ada ni, child lock. Kita tekan 3 saat, baru dia akan boleh tekan semua button yang lain ni lah. Kalau kita tekan ni, dah tak boleh tekan lagi dah yang lain. So, selamat sikit lah untuk anak-anak yang kalau dia anak-anak kecil kat rumah tu.
induction cooker ni sebenarnya kita orang guna untuk dalam video je. Kalau masa hari-hari memang saya akan guna dapur gas biasalah, sebab nak guna hari-hari tu macam guna elektrik tu tinggi sikit. So kalau nak guna sesekali tu okey lah. Okey, lepas tu ada yang tanya ni blender ni. Blender ni jenama Philips juga. Yang ni dah lama sangat saya guna. Kita orang dapat hadiah masa kahwin daripada office mate suami saya. Diorang kumpul duit ramai-ramai untuk bagi kita orang ni. Dari tiga ni, yang besar ni dengan yang kecil ni biasa kan, untuk yang basah dengan kering. So yang satu lagi ni, kalau perasan dalam video-video kita orang, selalu saya guna untuk blend biskut ke, ataupun korang boleh guna untuk blend ayam ataupun daging, untuk buat nugget macam tu kan. So boleh guna yang ni lah. So yang ni jenama Philips. Saya tak ingat dah dia punya model apa. Korang boleh try lah cari dekat kedai mana-mana. Saya pun tak tahu kat mana nak beli. Sebabnya, ini kita nak dapat idea kahwin. Yang ni untuk blend, blend basah lah. Tapi dia ada ni juga kat dalam dia. Selalunya saya guna ni kalau untuk blend buah. So, serdak-serdak buah tu tak terkeluar lah daripada dia punya tengah-tengah tu kan. Lepas tu, yang ni macam biasalah blend kering dia tu. Macam tu. Okay, tu je. Lepas tu, satu lagi saya ada ni pengukus elektrik jenama Tefal. Yang ni saya beli dekat Lazada juga. Dari dua tingkat sini. Benda ni, apa? Pengukus ni plastik tau. So, ringan lah. Sangat ringan kalau kita nak kukus apa-apa. So, macam pengukus elektrik ni tak sesuai sangat untuk setengah jenis kuih lah. Tapi kalau macam kek ke, ataupun puding macam tu, okey. Memang cantik lah kalau guna pengukus ni. Sebab dia punya tahap didih air tu macam sederhana je. So, macam just nice lah untuk kek ataupun puding macam tu. Okay, next saya akan tunjukkan ni mixer. Mixer ni jenama Elba. Actually, mixer ni ada dia punya body sekali tau. Tapi saya tak bawa keluar dalam kotak dan rumah kita orang ni. Kotak banyak sebabnya lepas pindah hari tu tak habis pergi kemas. Mixer ni ada dua dia punya depan ni. Cuma masuk macam tu je lah. Yang ni selalu untuk uli dough. Yang ni untuk buat kek apa semua tu. Dia punya ni memang senang je nak pasang. Lepas tu kalau nak keluarkan tengah picit ni, keluarlah. Yang ni kita orang beli masa lepas kahwin macam tu. Lama sangat dah. Dalam 9 tahun macam tu kot guna. Memang sangat berjasa. Masa tu beli suka-suka je sebab saya kadang-kadang saya memang saya suka-suka nak buat kek macam tu kan. So manalah tahu terjebak pula dalam apa bidang YouTube ni kan. So yang mixer ni memang lama sangat saya gunalah. Memang okey sangat-sangat. Sampai sekarang pun okey lagi. Cumanya saya dah tak guna sangat sebab dia punya bila pusing tu dia punya benda ni macam bengkok dah sikit. So lepas tu kita orang dapat mixer daripada ni SSODD ni. So sekarang saya guna yang ni lah. Kalau korang perasan video baru-baru ni kita orang gunakan mixer yang warna pink ni. Memang ramai yang tanya sebab kalau dia cantik. Kalau perempuan memang suka lah warna pink ni. Kejap saya ambil pergi ambil dia punya bawah ni. Mixer SSODD ni dalam dia ada 4. Satu ni untuk apa? Putar telur. Macam buat mereng macam tu. Yang satu ni untuk dough macam donat ataupun roti. Yang dua ni untuk buat kek ataupun dough yang lembut macam buat cookies ataupun biskut je tu. So yang ni dia punya saiz dia 5.5 liter. Nanti saya akan letak link dia kat bawah jugalah untuk korang kalau korang berminat nak beli. Ni antara bahan-bahan basic yang saya ada untuk packing. Mula-mula saya ada ni penimbang digital. Yang ni murah je saya beli kat Shopee. Berapa belas ringgit macam tu je. Boleh juga guna penimbang yang ada jarum tu. Tapi saya prefer yang digital ni sebab dia lebih tepat lah. So kalau korang boleh cari kat Shopee. Lepas tu yang ni saya ada cup measurement. Kebanyakan resipi kalau saya guna cawan saya akan guna ni lah. Dia akan lebih tepat. Actually boleh juga guna cawan-cawan kita yang ada kat rumah tu. Tapi kadang-kadang saiz cawan tu berbeza-beza tau. So beza saiz cawan tu akan bagi efek lah dekat kita punya resipi tu nanti. So lebih baik korang dapatkan ataupun beli ni. Saya beli kat DIY murah je dalam RM5 macam tu kot. So yang ni ada 5. Besar sekali ni satu cawan, setengah cawan ni, 1/3 cawan, 1/4 cawan dan juga 1/8 cawan. So tak adalah korang confused tanya 1/4 cawan tu banyak mana, 1/3 cawan tu banyak mana. Kat sini semua dah ada tulis. So ikut ni je lah. So lebih senang dan lebih tepat. Okay.
So kalau korang nak start buat baking ataupun buat resipi, apa-apa resipi, wajib ada benda ni. Sebab lebih senang, pasal lebih tepat. Lepas tu kebarang kalian untuk resipi tu jadi memang sangat tinggi lah. Sebab dia punya sukatan tu akan memang lebih tepat daripada agak-agak ataupun guna cawan-cawan biasa kat rumah tu. Ataupun kadang-kadang apa resipi dalam cawan, lepas tu nak convertkan dekat gram, gram convert kat cawan tu, kemungkinan untuk dia salah tu memang ada. So lebih baik korang beli dua-dua ni. Memang senang lah, kisah resipi tu nak gram ke, cawan ke, dua-dua boleh. Lagipun harga ni memang murah sangat, so memang mampu milik. Ni dalam RM5 lebih macam tu. Mungkin korang boleh dapat lagi murah. Lepas tu ini belas-belas pun ada harga dia. So tak mahal kan? Jangan lupa beli nanti, okay? Nanti saya akan try letak link apa-apa yang ada dekat Shopee tu. So korang boleh tengok lah. Lepas tu saya ada satu ni. Ini nama dia spin form ataupun loose base pen. Okay, yang ni selalu saya gunakan untuk kek sebabnya dia punya tepi ni boleh buka macam tu. So kalau kita buat kek, senanglah nak cabutkan dia ataupun nak buka daripada dia punya loyang ni. So tak payah kita nak terbalik-terbalikkan lagi kek tu untuk keluarkan daripada loyang. So kalau korang suka buat kek ataupun baking-baking semua, yang ni memang saya prefer untuk korang ada kat rumah. Sebab lebih senang daripada loyang biasa tu. Tapi dia punya satu kelemahan dia, kalau macam kalau macam kita bakar puding macam cair, tak boleh guna ni sebab air-air tu dia akan keluar meleleh sikit lah kat sini. So kalau macam adunan kek tu dia likat sikit, dia tak akan keluar lah dia punya ni adunan kat tepi ni. So memang sangat senang. Okay, yang ni saya ada oven air fryer. Dia nama SSODD juga. Yang ni saya tak payah sebenarnya banyak sangat lah sebab hari tu kalau korang perasan saya dah ada buat review pasal oven air fryer ni. Dia punya saiz 25 liter, sangat convenience, kecil, lepas tu macam sesuai lah untuk small family. Boleh bakar kek apa semua macam oven, lepas tu boleh jadikan dia sebagai air fryer. Memang best. Lepas tu yang ni saya ada oven SSODD juga, dia punya saiz 60 liter. Dia ada 4 stack kat sini, 4 layer. Ada satu tray je sebenarnya, so tapi yang ni satu lagi saya beli sendirilah. Dia ada tray yang ni dengan dia punya ni. Ni bukan tau, saya saja menambah-nambah kat situ. Lepas tu dia ada ni untuk angkat dia punya tray tu lah. Last kali saya nak tunjuk rak ni. Ada juga orang tanya rak ni kita nak beli kat mana. Actually yang ni daripada IKEA, jenama IKEA. So kalau korang nak beli ataupun tengok harga dia semua, boleh tengok dekat IKEA punya website lah. Okay. Okay, last kali meja ni. Meja ni memang kita orang guna untuk shoot semua video-video kami. Hampir semua lah sebab dulu lain. Ni kita orang baru beli dalam 2 tahun macam tu kot. Okay. Ha, 2 tahun macam tu. Yang ni kita orang beli kat IKEA juga. So kalau korang nak detail dengan harga semua pasal meja ni, boleh check dekat IKEA punya website, okay? Tapi saya dah lupa dah nama dia sebab barang-barang kat IKEA ni nama dia macam pelik-pelik sikit kan. So saya tak ingat dah nama dia. So korang boleh cari dekat IKEA punya web lah. So saya rasa setakat tu je lah saya buat review pasal barang-barang yang saya gunakan dalam video. Kalau korang nak tanya barang-barang lain, nanti boleh komen kat bawah ni. Kok-kok lah nak tanya pasal rak ke, nak tanya pasal apa-apa pemotong ke, pisau ke. Itu semua memang sebenarnya ada orang tanya tapi saya tak sempat lah nak buat semua ni. So kalau macam dah ada soalan lain nanti, boleh komen kat bawah, okay? So kalau korang nak dapatkan semua-semua barang-barang yang kita orang gunakan dekat video ni, boleh tengok dekat description kat bawah. Saya akan letak link-link semua mana yang saya boleh dapat kat GoShop ke, dekat Lazada ke, kat Shopee ke. Saya akan try carilah mana link yang relevan untuk barang-barang ni semua. Lepas tu satu lagi saya nak beritahu, barang-barang ni semua kita orang tak jual tau. Boleh terus klik link tu, terus beli kat situ. Senang kan? So sampai sini je video saya untuk kali ni. Jangan lupa semua subscribe kita punya YouTube video. Lepas tu boleh follow dan like juga dekat Facebook page dan juga IG. Okay, assalamualaikum semua. Jumpa lagi untuk next video, okay?